ini saya punya setengah kilogram daging ayam ya, 300 gram kentang. Ini udah saya kupas, udah saya potong-potong kotak seperti ini ya, sesuai dengan selera teman. Ini ayam juga udah saya potong-potong. Saya akan menggunakan bumbu, yaitu 5 kemiri, 4 bawang putih, 8 bawang merah, 1 sendok makan lada biji ya. Ini nanti akan saya haluskan, akan saya tumbuk. Setengah bawang bombay, 8 rawit merah, ini udah saya potong menjadi satu menjadi dua bagian. 4 sendok makan kecap manis sesuai dengan selera, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok teh garam ya, sesuai dengan selera. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Nanti dalam proses masak ini saya akan menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbu dan minyak goreng ya, untuk proses menggoreng ininya, kentang sama ayamnya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang saya akan gunakan dalam proses masak saya. Kita lanjut proses masaknya ya. Bumbu yang akan saya haluskan ya. Ini hasil bumbu yang saya tumbuk ya. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Saya panaskan wajan ya. Saya kasih minyak secukupnya. Maaf, ini minyaknya sebelumnya bekas goreng tempe tahu ya, sama kerupuk. Akan saya goreng kentang yang saya potong-potong tadi ya. Saya balik goreng kentangnya ya, biar tingkat kematangannya merata. Udah cukup ya tingkat kematangannya goreng kentangnya. Ini akan saya angkat. Sekarang akan saya goreng ayamnya ya. Ini minyaknya ke bekas goreng kentang tadi. Akan saya balik goreng ayamnya. Hati-hati teman-teman ya, goreng ayamnya, takut ada minyak yang terciprat. Ini teman-teman ayamnya akan saya goreng ini ya, nggak kering-kering, setengah kering aja. Ini udah cukup ya, akan saya angkat. Saya panaskan wajan ya, saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya. Akan saya tumis bumbu yang saya tumbuk tadi ya. Akan saya tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang sempurna ya. Bumbunya udah harum ya. Akan saya kasih air. Saya kasih air 250 ml. Diaduk biar larut merata. Ini udah larut merata ya, akan saya masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Apinya dikecilkan aja. Saya masukkan garam, kaldu, gula. Saya masukkan kecap manisnya. Masukkan saus tiramnya. Diaduk bumbunya biar larut merata. Ini udah larut ya bumbunya. Akan saya masukkan ayam yang saya goreng tadi. Diaduk. Sekarang
akan saya masukkan kentang yang saya goreng ya. Diaduk biar terendam kentang sama ayamnya ya. Ini akan saya geleprekin sebentar biar bumbunya benar-benar meresap ke ayam, ke kentang. Teman-teman, kalau teman-teman merasa kurang airnya bisa ditambah ya. Ini saya tambah 100 ml, jadi total air seluruhnya 350 ml ya. Ini biar benar-benar bumbunya ini meresap ke ini apa? Ke ayam sama ke kentangnya ya. Ini udah cukup ya. Tingkat meresapnya ke ayam sama ke kentang bumbunya. Akan saya masukkan cabai rawit merah sama bawang bombay ya. Diaduk, jangan lama-lama. Ini udah cukup ya, cabai rawitnya, bawang bombaynya udah layu. Silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman. Manis, asin, gurihnya. Sekarang akan saya matikan api kompornya, akan saya tuang ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini. Ayam goreng kentang bumbu kecapnya ya. Ini teman-teman rasanya enak sekali, gurih, sedap ya, harum ya. Silakan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.